Baik, saudara, ramai yang sukakan rasa enak ikan pada keropok leko. Bagaimanapun, keropok leko hanya sedap dimakan ketika panas kerana jadi liat setelah sejuk. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, tampil dengan hasil penyelidikannya mengekalkan kelembutan dan kerangupan keropok leko biarpun sudah sejuk selepas beberapa jam digoreng. Hari ini, teknologi MARDI dimanfaatkan oleh sebuah syarikat, syarikat Rara Excellent Resources, baru sahaja 2 tahun berjinak dalam bidang keropok leko. Rara Excellent Resources menandatangani memorandum kerjasama dengan MARDI untuk menggunakan teknologi formulasi tersebut bagi mengkomersialkan produk keluaran mereka. Kita tahu MARDI adalah sebuah badan yang memang badan kerajaan, so ianya pasti satu uji kaji yang tepat. Okey, dan hasil yang dimaklumkan, uji kaji ini pun mengambil masa hampir setahun untuk mendapatkan betul-betul formulasi yang menepati cita rasa dan atas nama keropok leko lembut itu sendiri. That's why kami pun panggil dia keropok leko lembut. Selain teknologi keropok leko lembut, 3 lagi produk MARDI turut mendapat perhatian usahawan. Menurut Pegawai Penyidik Kanan Pusat Penyidikan Sains dan Teknologi Makanan MARDI, Nur Zalina Mat Saad, salah satunya pemanis mulut bebas laktosa dari ubi keledek ungu bersama santan sawit. Keistimewaan produk, dia mengandungi anthocyanin yang baik untuk kesihatan. Lagi satu, produk ini dibangunkan khas untuk warga emas ataupun warga tua yang berumur 60 tahun ke atas yang mengalami masalah disfagia, iaitu masalah yang susah untuk menelan bagi warga tua, dan juga yang mengalami masalah lactose intolerant. Maksudnya dia tidak boleh minum susu yang mengandungi lactosa. Majlis menandatangani perjanjian dan pelancaran 4 produk inovasi MARDI ini disaksikan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ahmad Hamzah di Serdang.